benar-benar dengan jerih payah saya selama ini. Gini pemirsa, semua itu memang berangkat dari nol. Begitupun juga Anda kalau bekerja, nanti kalau udah menet Anda baru kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kesempatan hari ini kembali kita bertemu dan berjumpa lagi bersama Jatuh Melayu Media Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya. Tetap semangat, tetap berkarya, jangan pernah menyerah. Selalu berikan yang terbaik dan tetap konsisten. Ini kunci dari kita semuanya. Kalau yang sukses, kuncinya adalah konsisten, kooperatif, komunikatif, dan mencari saran diri sendiri. Kita pemirsa, karena begini menurut saya, karena semua itu memang memerlukan proses dan tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan karyanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu bisa. Itu sangat erat kaitannya dengan kita saling membantu teman, saling mensupport satu sama lain. Ya karena dikarenakan kita ini kan bukan kita bukan figur orang terkenal. Dan jadi kalau kita tidak saling menyapa, tidak saling menegur, tidak saling komunikasi, kita nggak bisa jalan, saya. Oke, yang jelas terima kasih rekan-rekan semuanya, tetap semangat bersama Jatuh Mulia New Media Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya. Kesempatan hari ini, tema kita adalah bagaimana kiat kita bisa sukses menuju ke dunia perhidupan. Pemirsa, ini masih berkenan dengan perhidupan saya, karena jika kita sendiri, aku sendiri juga masih belajar, aku sendiri juga belum 100% paham, makanya aku selalu belajar dan belajar. Belajarlah dengan semua orang dan jangan belajar dengan satu orang. Gini saya intinya, jadi kalau kamu belajar satu orang, dan satu lagi, itu nantinya Anda bisa punya pengalaman sendiri, punya perbandingan sendiri antara A dengan B. Juga semuanya itu yang jelas dengan trik yang beda. Oke, yang jelas kesempatan hari ini untuk rekan-rekan semuanya, untuk para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, intinya semangat, jangan pernah menyerah. Yang jelas kunci suksesnya tadi di situ ya. Kita kooperatif, komunikatif, konsisten, dan berbenah dengan diri sendiri. Tetap kita jaga kalau komunikatif ini artinya kita sering komunikasi dengan sesama pemula, dengan orang di bawah kita, dengan orang di atas kita. Timnya. Kita perlu belajar ya kepada teman-teman yang udah lama di perhidupan, perlu belajar. Dan kita pun wajib mengajari orang-orang yang masih di bawah kita. Saya yakin bahasanya di bawah Anda pasti masih ada lagi. Oke pemirsa, selain itu saya bilang tadi komunikatif ya, sekarang kooperatif. Kita harus jujur ya. Dan tetap selalu berkunjung. Kita harus selalu berkunjung ke sesama pemula. Dan ini Anda jangan pernah menyerah oleh suatu keadaan. Intinya begini menurut saya, Anda jangan semangat kalau di awal saja. Lebih baik awal tundur nanti semangat. Nanti kita takutkan dulu ya, kalau Anda misalnya udah
dapat wakil aset, dapat bonus, semangat Anda gendut. Karena tahu, loh, kok ternyata tidak imbang dengan jerih payah saya selama ini. Gini pemirsa, semua itu memang berangkat dari nol. Begitupun juga Anda kalau bekerja, nanti kalau sudah mulai Anda bekerja, itu adalah pekerjaan yang lebih berat daripada sebelum Anda mulai. Kalau Anda belum mulai, ini Anda bisa sampai naik utile dewi. Istilahnya upload setiap hari boleh, seminggu sekali juga boleh, karena semuanya itu ada pada diri Anda sendiri jawabannya. Ingin cepat sukses, apa ingin jalan di tempat, apa ingin lamban di wilayah. Kalau ingin cepat sukses, ini jangan lupa selalu dukung sama sesama pemula. Karena saya katakan tadi bahasanya, kita bukanlah tokoh masyarakat, atau kita bukan aparat pemerintah atau yang lain sebagainya. Kita itu hanya orang biasa, hanya rakyat jelata. Jadi intinya yang penting kita bersatu sesama pemula. Selain itu, tetap jaga jarak durasi aman dalam menonton video teman Anda. Minimal kita tonton 80% dari video. Jangan bikin spam komen, jangan bikin spam, jangan kata ulang-ulang ya. Jangan mengulang kata-kata di satu video. Yang jelas juga jaga jarak. Ini saya katakan jaga jarak adalah Anda harus minimal 2 kali 24 jam baru membalas subscribe. Kalau Anda mendapat subscribe baru ya. Kalau Anda bisa lakukan komunikatif ya. Kalau Anda ingin dapat subscriber banyak, sering-seringlah berkunjung ke teman-teman yang masih sesama pemula. Intinya, ini kita yang masih sama-sama membutuhkan subscriber. Yang jelas, Anda dituntut untuk menuju ke 1000 subscriber. Saya katakan itu ya. Kalau channel Anda ini masih di subscribernya masih di bawah 1000, di bawah 500, tetap semangat, selalu berkunjung. Jaga. Maksudnya begini, jaga jarak, jaga durasi, jaga komen. Jangan sampai komen Anda menuju spam. Subscriber Anda juga begitu, jangan langsung ngebalas subscriber, jangan langsung ngebalas. Intinya kita balas 2 kali 24 jam atau 24 jam baru kita balas. Lain dengan komen. Komen bisa nanti balas ya. Minimal kita komunikatif sesama pemula. Lebih-lebih kalau Anda bisa chatting WA gitu ya. Jadi nanti istilahnya kita bisa sharing-sharing bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita mengelola channel kita. Ini yang jelas menurut saya. Kalau kemarin itu kita juga alhamdulillah punya ilmu baru. Nah ini ilmu baru ini ya, dalam Anda bikin konten. Ini jangan Anda setiap hari ya bikin konten, karena mungkin lah. Kalau bisa satu kali jalan kita dapat 3 atau 4 konten, jadi enggak terlalu lah. Kita harus bisa memanage waktu. Artinya kita harus bisa membagi waktu ya. Membagi waktu, mungkin hari ini kita bikin video, satu minggu sekali lah kita keluar bikin video. Setelah itu Anda tinggal di rumah, ngedit video dan upload video. Ya, tapi jangan langsung diupload ya misalnya, jangan dipublikasikan. Kalau bisa, ini tolong diisi semuanya ya, diisi semuanya. Walaupun kita
bukan tutorial, tapi ini adalah yang saya lakukan selama ini ya. Yang saya lakukan selama mungkin yang belum ada setahun bisa melakukan ini. Tapi yang jelas ada banyak perkembangan di channel kami ya. Dan alhamdulillah ini real semuanya, subscriber saya ini udah mencapai 1K lebih. Itu pun semuanya alami saya, semuanya alami. Tidak pernah kamu melakukan beli subscribe, tidak pernah. Jadi intinya, kalau Anda ingin sukses, mari kita kunjungi sesama pemula dan juga jaga jarak. Maksudnya begini, jaga jarak kalau Anda subscriber Anda dan jaga jarak tonton Anda. Ya, jaga jarak tonton Anda untuk menuju sukses ya. Karena kita semuanya ingin sukses dan ingin belajar dan belajar. Misalnya, kalau Anda ingin sukses, Anda harus belajar dengan orang sukses. Itu ya. Tapi ingat, sebelum Anda sukses, Anda belajarlah dengan orang-orang yang belum sukses. Itu ya, paham yang maksudnya ya. Jadi, begini menurut saya. Intinya, kalau kita, saya katakan tadi, kalau subscriber kita masih di bawah 1000, ini masih masa transisi. Jadi naik turun, naik turun, naik turun, Anda jangan kaget. Tapi nanti kalau udah mencapai 1K, ini insya Allah subscriber akan kembali dengan sendirinya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Salam untuk keluarga dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.